Abi, itu pekat pertama. Jadi pekat pertama kesimpulannya, kena tanam dalam hati kita kemahuan, iradah untuk mengenal Allah dan perkuatkan dia dengan cara-cara tadi. Ada pun pekat kedua, iaitu berusaha menjauhkan dunia sepenuhnya dari hati. Ini kadang-kadang berlaku salah faham. Menjauhkan dunia dari hati. Ini kaedah tasawuf. Yakni cuba membersihkan kalbu kita daripada pengaruh-pengaruh keduniaan. Dan cara paling dekat sekali pun dia, zikirlah cara yang paling kuat untuk mencapai maksud ini. Jadi yang diajar dalam tasawuf, iaitu menjauhkan dunia ini daripada hati, bukan dari kita. Macam mana kita nak menjauhkan dunia dari kita? Kita ni memang hidup atas dunia. Nak lagi mana? Atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, dalam, luar, dunia belaka. Jadi macam mana nak melarikan dia? Jadi yang disuruh melarikan diri daripada dunia ni, daripada mempengaruhi kalbu kita tu. Supaya hati kita ini kuat ingatannya kepada Allah. Terarah ingatannya kepada Allah. Dan yang boleh menjadikan hati kita ni ingat dan terarah kepada Allah tu apa benda? Zikirlah halak dia. Sebab itulah kaedah yang paling penting dalam usaha mencapai makrifat dan tasawuf ni adalah jalan zikrullah. Orang yang tidak mengaji ilmu tasawuf ni mungkin dia pandang terbalik sikit lah. Dia kata zikir ni perkara kecil, sunat kecil, tak penting mana. Itu tanda tu. Itu adalah orang yang akal dia memang didominasi oleh pengaruh-pengaruh hukum fiqh. Tapi kalau dia mengaji tasawuf, dia akan tahu bahawa zikir alat paling penting untuk manusia menghayati tasawuf tu. Alat yang paling penting untuk manusia memperolehi makrifat. Alat yang paling penting untuk manusia menyucikan kalbu dan batin dia. Alat dia adalah zikrullah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis dan juga disebut oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Jadi kalau ada orang memberi pandangan zikir ni sunat dan batin, itu tanda dia pandang dari sudut fiqh lah tu. Kerana dia tengok zikir ni sunat dari segi hukum, amalan. Itu pun ditengok zikir dari aspek sebutan-sebutan yang diharapkan pahala. Dia tengok dari segi itu saja. Maka dia akan meremehkanlah amalan zikir ni. Tak payah. Kena kediamkan dia. Sunat je. Tak payah utama. Itu tanda. Itu minda ahli fiqh. Tapi kalau dia mengaji ahli tasawuf, dia akan kata macam tu. Kerana tasawuf melihat dari sudut lain. Dari sudut zikir dan kesan dia dalam memakrifatkan hati. Zikir dan kepentingan dia dalam menyucikan batin, lalu mendekatkan kalbunya dan memakrifatkan hatinya kepada Allah. Kalau dia panah, dia mengaji ilmu ni, dia faham ni, dia akan kata macam tu. Jadi kalau kita dengar yang begitu, zikir tu tak apalah, sunat je, kecil, tak payah utamakan sangat. Itu tanda. Itu otak dia pekoh. Sekalipun siapa saja lah umum, sekalipun dia memperlihatkan watak-watak tasawuf, tapi kalau dia kata macam tu, tahulah. Itu adalah corak ahli pekoh. Jadi peringkat yang kedua untuk memperolehi makrifat ni, yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan oleh Allah Ta'ala ni, iaitu menjauhkan kalbu kita tu, membersihkan kalbu daripada pengaruh-pengaruh keduniaan. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, bila orang mari jumpa dia, popok ke, penyamu ke, penzina ke, mari jumpa dia, mula-mula sekali yang diajar adalah zikir kalimah tauhid yang intinya adalah nafi dan isbat. La ilaha illallah. Inti dia tu nafi dan isbat untuk membuang. La ilaha membuang. Supaya hati kita ni terlatih dengan ingatan tu. Supaya terlatih pandangan kalbu dia tu mengingati Allah. Dan terhakih daripada ingatan dia, perasaan dia sesuatu yang lain daripada Allah. Maka dia kena latih. Melatih tu panggil riyadhah. Berzikir sehingga ingatan kita tu mudah ingat kepada Allah. Mudah untuk lupa orang lain. Macam tu. Dan itulah peringkat keduanya. Yakni menjauhkan kalbu daripada hati kita dengan jalan zikrullah. Dengan bertajarrud, tajarrud ni istilah Arab. Istilah kita menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah. Ingatan kita ni, dia akan tarik ke arah dunia banyak. Banyak tarik tentang tu. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni memang begitu naluri dia. Tapi kita kena berusaha membersihkan dia supaya dia menghadap, mengarah ingatannya kepada Allah. Dan itulah taklif syarak. Itu tujuan kita, itu ujian untuk kita. Dalam penciptaan manusia ni, Al-Quran beritahu. Zuyina linnasi hubbu syahwat.
min an-nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fiddati, sampai ke hujung ayat. Zuyina ni dihiasi bagi manusia. Ini jadi naluri perangai dia, mengisi kalbu diri manusia ni. Hubbus syahwat, suka cenderung berkeinginan terhadap sesuatu keberhayaan ni, yang menjadi keberhayaan keinginan diri manusia ni, ataupun nafsu lah kita sebut. Jadi memang diri manusia itu dijadikan Allah ada kecenderungan ke arah tu. Lalu dijelaskanlah, banyaklah contoh dia. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, perempuan, wal banin, anak pinak, wal qanatiril muqantara, harta benda dan macam-macam. Ini semua adalah cabang-cabang jenis-jenis yang memang naluri manusia cenderung ke situ, berkeinginan ke arah tu, berkemahuan tinggi terhadap tu. Jadi diberitahu dalam Quran bahawa jiwa manusia dihiasi dengan benda tu, yang ni keinginan itu menjadi naluri manusia. Jadi kemahuan inilah yang akan terik perhatian manusia yang melupakan dia kepada hakikat ketuhanan Allah. Akan terik perhatian. Itulah yang akan melalaikan ibadah. Itulah yang akan melarikan manusia daripada jalan kebenaran. Kerana tarikan-tarikan tadi tu. Dalam ibadah, dalam sembahyang, diterik kita kepada ingatan-ingatan tadi tu. Jadi, terik kepada tu. Terik kepada. Apa yang diterik itu, apa yang menjadi keinginan kita lah. Apa yang menjadi kemahuan kita. Terik. Jadi, pandangan kita, ingatan kita itu akan mengarah kepada keduniaan secara umum. Kerana memang jiwa manusia diciptakan terhias dengan benda itu, itu menjadi naluri dia. Jangan sangat je orang yang dijadikan Allah, jiwanya murni, bersih, boleh ingat kepada Allah dengan penuh ingatan, tanpa usaha, jarang sangat. Jarang, kalau nak cari, sama ada jahil ke, alim ke, ia serupa je bahan ni. Jangan sangat orang yang boleh ingat kepada Allah tu, ingatan yang kuat, yang bulat tu, dalam keadaan dia tidak berusaha untuk mencapai, jarang. Kalau ada pun dalam tasawuf, waktu orang panggil orang ni, dia ada unsur-unsur majzub, dia akan ada unsur-unsur jazbah. Tapi benda ni tak ramai. Kebanyakan orang memang terhias kalbu dia ni kepada ingatan kepada hal lain dan. Maka itulah yang akan menarik dia ke arah. Maka perjalanan hidupnya, perjalanan ibadahnya itu akan diterik ke mana? Tengok. Apa yang mengisi kalbu dia tu? Dia akan mengarah ke situ. Jadi sekarang, syarak menyuruh kita supaya membersihkan itu. Menyucikan itu. Dan benda tu, bila syarak suruh kita ni menyucikan benda tu, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk ni, kemahuan-kemahuan yang buruk ni, dan mana proses membersih tu, usaha nak menyucikan kalbu kita daripada pengaruh keinginan-keinginan terhadap keduniaan ni yang menarik kita ke arah yang buruk-buruk ni, maka proses tu orang panggil tazkiyah dalam Al-Quran. Kalau tak ambuh pakai istilah tasawuf pun, kalau fobia dengan nama tasawuf, fobia dengan istilah tasawuf, pakai istilah lain. Pakai dalam Quran tu. Itu tazkiyah. Jadi kalau kita nak tengok dalam istilah Al-Quran, proses menyucikan kalbu ni adalah disebut sebagai tazkiyah. Diambil daripada firman Allah, qad aflaha man zakaha. Beruntung, berhasil, berjayalah orang yang berusaha menyucikan kalbu dia. Sebab apa? Perintah diperintahkan sebab memang naluri manusia zuyina, sudah dihiasi. Anda kata naluri manusia ni memang gitu belaka. Suka kepada benda-benda tadi. Suka kepada harta benda, anak pinak, perempuan dan sebagainya. Itu naluri manusia dah. Dia nak kata apa? Jadi, bila dia berlebihan menguasai kalbu kita, dia akan terik kita kepada jalan yang salah. Kemahuan harta benda yang berlebihan menimbulkan tamak, menimbulkan takabur, jadi sombong, dan terik kita ke arah cara-cara yang salah dan macam-macam lagi lah. Bila kita dipengaruhi oleh sifat tu, maka kita akan terarahlah ke jalan yang salah. Kasihkan macam-macam lagi lah. Tak kira lah, perempuan ke apa ke. Memang tu naluri manusia. Tapi kalau kemahuan tu menguasai kalbu kita, lalu menerik kita kuat, maka ada kalanya dia akan terik kita kepada jalan yang salah. Naluri tu, tak nak buang dah. Cuma kita kena bersihkan dia supaya dia ada pada kadar yang tak melanggar batasan syarak. Tu je. Tapi kalau dia biarkan, dia akan terik kita langgar pagar syarak tu. Kerana kemahuan-kemahuan benda-benda tadi tu. Jadi, perintah Allah supaya membersihkan, menyucikan. Dan proses itu dalam Al-Quran dinamakan tazkiyah. Kalau tak mahu pakai tasawuf lah. Dengar tasawuf dah sedap dengar.
Bila nak bila ada orang kata ilmu sesak lah, ilmu tak ada dalam syarong lah, ilmu reka ah, ulama ahli tasawuf lah. Kata Abu Bakar tu pakai istilah tazkiyah. Nak tula je, super je. Baik. Jadi tazkiyah ni, kenapa kita disuruh membersihkan? Sebab benda tu tu menyucikan kalbu kita daripada pengaruh nafsu-nafsu yang menarik kita kepada keburukan ni, termasuk sesuatu yang mampu kita laksanakan, yang boleh kita usahakan. Syarak tidak akan menyuruh kita melakukan benda yang di luar kemampuan kita. Kerana kaedah usul fiqah, dia tak ada taklif bima la yutaq. Dia tidak akan taklif ke atas sesuatu yang memang orang tu tak mampu nak buat. Taklif hanya pada perkara-perkara yang orang tu boleh buat. Ha, maka dalam bila syarak menyuruh kita supaya berusaha mencari jalan untuk membersihkan kalbu kita ni, maka kita fahamlah bahawa benda itu tu perkara yang kita boleh usahakan dia. Dari sudut usaha ikhtiarnya. Apa yang boleh kita berusaha untuk mencapai dia. Ha, jadi, yang dikatakan tajarud ini, iaitu melepaskan kalbu kita daripada pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk tadi. Itulah sebenarnya tasawuf. Usaha, ingatan kita, kemahuan kita yang kuat terhadap hal-hal keduniaan yang menarik, mempengaruhi kita itu, macam mana kita nak ringankan dia supaya kita tidak terpengaruh dengan benda itu. Tak terikut aruh dengan benda tu. Kita tak ditarik secara ke jalan yang salah disebabkan oleh benda-benda macam tu. Ha, maka itu proses tu dipanggil tajarrud dalam istilah Arab. Ha, menyucikan. Maka kaedah yang paling penting, yang paling kuat untuk mencapai maksud ni adalah zikrullah, macam saya kata tadi tu. Dengan mempraktikkan zikir, mengamalkan zikir, terutama zikir yang diajar, yang ada tertik dia tu, yang ada tertik yang diajar oleh ahli ulama kita tu, itu adalah kaedah yang yang membantu, yang kuat untuk tujuan mencapai maksud ni. Ha, jadi peringkat kedua ni usahanya ke arah tu, nak bersihkan kalbu kita ni daripada pengaruh-pengaruh dunia ni tu. Ha, bukan jenis membersihkan dunia daripada pemilikan kita, tasawuf tak ajar kita macam tu. Asalkan pemilikan kita tu halal, betul, tidak bercanggah dengan syarak, banyak pun tak apa. Itu bukan larangan syarak. Dan tasawuf memang bukan mengajarkan kita supaya buang semua benda tu. Ha, tapi yang diajarkan kepada kita supaya mentajridkan, yakni menyuci bersihkan kalbu kita dari pengaruh-pengaruh ke dunia. Dan awak kawan, ingatkan dia dengan zikir. Hadapkan ingatan tu kepada Allah dengan jalan zikir. Bila berlatih, lama-lama ingatan kita menjadi semakin kuat. Sehingga pengaruh-pengaruh nafsu akan menjadi semakin lemah, semakin kurang dan tidak mempengaruhi kita lagi.